kami sedang mendaki sudah. Curam. Ramai orang jogging di sini. Baru sedikit pun penat sudah. Tuh di belakang itu Bandar Tenom. Pekan Tenom. Ayo oke. Mau ditahan juga. Curam dia. Jauh lagi nih. Ini jogging. Separuh jalan sudah penat tuh. Cuma ada orang di belakang kami, ada juga orang di depan kami. Masa mau bercakap. Ini pakai jaket lagi. Masya Allah. Oh, sampai sudah. Oh, kita kena hujan. Panjang kok kayak gitu. Apalagi di sana tuh. Bakal-bakal kurus. Bakal-bakal kurus. Esem terus nanti. Di bawah baru kita gitu. Semangat kurus. Sekarang mau turun. Nggak perlu, perlu. Jadi next time jangan pakai tudung macam ni. Jenis apa dia punya kain ni? Karena kami turun paling siap, sebab nggak sudah penat. Ya. Ini satu-satunya bangunan yang ada di Tenom. Di atas bukit yang paling tinggi di Tenom, Halma. Hotel Perkasa. Tengok ramai orang yang naik di sini. Sepani kasut ni sakit. Belum mutu. Rupanya ramai orang tu di sini. Maka. Hui, penat. Penat sangat. Datang asma. Itu apa ni? Eskiapa tu? Dia jumpa Abi di pejabat tadi tu. Eh, sini ada pekerja. Ya. Ya, bang. Bang. Ya. Ya. Insyaallah. Kakak ni. Basah. Perlu. Jarang-jarang berpeluh sampai macam ni. Terus buat muka kita jadi glowing. Walaupun ada jerawat. Itu urus sudah. Belum lagi. Ini sudah. Kayak tengok pemandangan di sini. Ini Pekan Tenom. Pindahlah nampak semua. Lebih kami dibawa sudah juga. Alhamdulillah. Setelah lama tidak exercise, baru tu exercise sekarang.
pilih sana ada destinasi untuk exercise lepas ni. So main basikal. Ya, mi mau pergi. Ya. Tolong ni. Tengok perlu. Perlu-perlu. Jadi tidak sesuai pakai tudung macam ni. Yuk, suami saya. Dia bakal jadi slim. Assalamualaikum. Masalama. Bye.